Setelah kepulangan Elsa yang datang ke kantornya Andin untuk menyampaikan bahwa Nino akan melanjutkan kasus perebutan hak asuh Rena, Andin langsung berpikir dan memutar otak, dan segera Andin menghubungi pengacara kantornya, yaitu Pak Yuda, dan menjelaskan serta menceritakan apa yang dikatakan Elsa. Andin juga langsung gerak menelpon Nino dan membuat perhitungan dengan Nino bahwa Nino tidak boleh bertemu dengan Rena lagi. Nantinya, Andin juga akan mendapatkan dukungan dari pengacara Amar Mahendra karena kemungkinan nantinya pengacara Amar Mahendra akan mengundurkan diri dari pengacaranya Nino.